Apa perlu dilakukan apabila payudara sakit? Kesakitan pada payudara selalunya disebabkan oleh salah satu daripada tiga masalah penyusuan. Bengkak susu, saluran tersumbat dan jangkitan payudara. Video ini membantu anda membezakan tiga keadaan ini dan menunjuk cara merawat sekiranya ia berlaku. Pertama, bengkak susu. Payudara yang terlalu penuh dengan susu akan membengkak. Ini berlaku semasa susu mula dihasilkan dalam beberapa hari selepas kelahiran. Ia juga terjadi jika bayi anda tidak menyusu sekerap mungkin atau tidak melekap dengan baik dan payudara tidak dikosongkan. Kedua payudara anda akan menjadi sangat penuh, keras dan sakit. Adalah penting untuk memastikan bayi anda melekap dengan baik pada payudara. Dapatkan bantuan cara melekapkan bayi anda sekiranya anda tidak pasti. Berikut adalah 6 cadangan untuk melegakan bengkak susu. Pertama, sejurus sebelum menyusu, letakkan kain bersih basah yang suam di atas payudara selama beberapa minit. Ini membantu susu mengalir. Kedua, urutan lembut juga membantu. Gerakkan jari anda dalam gerakan membulat di sekeliling payudara. Ketiga, anda boleh memerah sedikit susu bagi memudahkan bayi anda melekap. Keempat, anda perlu menyusu kerap, sekurang-kurangnya setiap 2 jam. Kosongkan payudara pertama sebelum menawarkan payudara sebelah lagi. Kelima, cuba posisi lain. Ini membolehkan bayi mengeluarkan susu dari semua bahagian payudara. Akhir sekali, anda boleh memerah susu selepas penyusuan sehingga payudara anda lebih lembut dan selesa. Payudara bengkak yang tidak dikosongkan boleh mendapat jangkitan. Selepas menyusu, letakkan kain yang sejuk di atas kedua payudara selama 5 ke 10 minit agar payudara anda berasa selesa. Penyebab kedua kesakitan payudara adalah saluran susu tersumbat. Saluran susu tersumbat terasa seperti ketulan pejal yang menyakitkan pada sebahagian payudara. Anda berasa sihat tetapi tidak demam. Ini terjadi apabila susu tidak mengalir keluar dengan baik. Contohnya, jika bayi tidak melekap baik atau anda menekan payudara ketika menyusu. Sekali lagi, pastikan bayi anda melekap dengan baik. Ini sangat penting. Dapatkan bantuan sekiranya anda tidak pasti bagaimana. Bayi perlu menyusu dengan baik untuk mengosongkan payudara. Berikut 4 cadangan yang boleh dicuba untuk melegakan saluran tersumbat. Pertama, susukan bayi anda dengan kerap, setiap 2 jam dan bila-bila masa bayi lapar. Berikan payudara yang sakit dahulu. Sekiranya anda tidak dapat menyusu, keluarkan susu sekerapnya dengan memerah. Kedua, letakkan kain basah suam pada payudara yang sakit sebelum menyusu untuk membantu pengaliran susu. Ketiga, ketika bayi menyusu, tekan dengan lembut dan padu pada bahagian saluran tersumbat. Bayi anda membantu dengan mengeluarkan susu dan anda pula menekan payudara. Akhir sekali, untuk melegakan bahagian tersumbat, urutlah menggunakan jari dengan gerakan membulat bermula dari bahagian ketiak menghala ke puting. Bahagian tersumbat sepatutnya mula reda setelah beberapa kali penyusuan yang baik dan lega dalam sehari 2. Penyebab ketiga kesakitan payudara adalah jangkitan payudara.
Jika anda tidak merawat saluran tersumbat, ia boleh menyebabkan jangkitan payudara. Ketulan akan menjadi merah, panas, bengkak dan sakit. Dan anda berasa tidak sihat, selalunya demam. Jumpa pengamal kesihatan dengan segera. Dia akan memeriksa dan menentukan sama ada anda memerlukan antibiotik. Dia juga perlu memeriksa sama ada terdapat nanah yang mana ia lebih serius dan perlu dirawat oleh doktor yang mahir. Semasa merawat jangkitan payudara, pastikan bayi anda melekap dengan dalam. Diikuti empat langkah yang dicadangkan untuk saluran tersumbat. Pertama, susukan bayi anda sekerapnya bermula dengan payudara yang sakit. Susu ini selamat untuk bayi. Kedua, letakkan kain basah yang suam di atas payudara yang sakit sebelum menyusu. Ketiga, buat tekanan lembut dan padu pada payudara. Dan akhirnya, urut lembut pada bahagian payudara yang sedang disusukan. Ingat, bahagian ini sakit bila disentuh. Penting untuk difahami, semasa jangkitan payudara, hanya tisu payudara dijangkiti, bukan susu ibu. Ia masih elok untuk bayi. Anda perlu memastikan susu dalam payudara yang dijangkiti mengalir dengan menyusu atau memerah sekerap mungkin. Sekiranya anda menghidap HIV, anda hanya boleh menyusu daripada payudara yang sihat, bukan daripada yang ada jangkitan. Anda boleh memerah dan membuang susu daripada payudara yang dijangkiti sehingga demam baik. Bayi kemudiannya boleh menyusu daripada kedua payudara semula. Sekiranya anda diberikan antibiotik, ambil ubat itu pada masa yang ditentukan dan pastikan ianya habis. Anda boleh mengambil parasetamol untuk kesakitan dan demam. Pastikan anda berjumpa semula pengamal kesihatan jika masih sakit selepas sehari menerima rawatan. Jika anda ada jangkitan payudara, anda tidak sihat. Anda sepatutnya tidak bekerja. Anda perlu berbaring, minum banyak air dan berada dekat dengan bayi untuk kerap menyusu. Ingat, apabila payudara membengkak, keduanya akan berasa sangat penuh, keras dan sakit. Ketulan yang sakit pada sebelah payudara berkemungkinan ada saluran tersumbat. Jika anda berasa tidak sihat, mungkin ada jangkitan payudara. Untuk semua masalah, pastikan bayi melekap dengan baik dan susu dapat mengalir. Susukan bayi atau perah susu setiap beberapa jam.